bahas hal yang bikin bahagia di JKT48. Wow. Wow. Banyak banget. Yuk, yang paling tahunnya baru yuk. Dari generasi baru. Kalau aku yang bikin bahagia setiap show. Yeay. Soalnya bisa bisa mengasah. Mengasah lagi gitu maksudnya. Ya. Mengasah ya. Tapi maksudnya mengasah kemampuan ya. Lagi. Iya, mengasah performance kamu menjadi ya, betul. Lebih baik ya. Raisa. Bagus. Kak, diajarin kakak kan? Ya kok coba Raisa dong. Kalau aku ya mungkin yang Jen bilang benar sih, di setiap show tuh kayak kita bisa mengupgrade performance kita gitu loh. Terus mungkin yang paling aku suka sama aku di JKT48 itu kayak perayaan birthday itu kan dirayain bareng kalian semua kan. Terus juga graduation, itu maksudnya itu takdir. Cepet banget Kak Raisa. Gitu nanti kita belajar lagi di dalam ya. Siap kak, gitu. Terus kayak kita kan ada event off air, bisa keluar kota bareng member-member gitu. Iya. Aku juga suka keluar kota. Ayo kak. Sekalian jalan-jalan. Iya, ye. Oke, kalian gak ada yang mau nanya aku? Gak usah. Ternyata selama aku RKJ kamu seperti ini ya. Silakan kamu teh. Kok gue teh dari awal dong. Oh iya. Kamu teh. Iya, Kak. Takut. Oke. Apa sih momen bahagia kamu teh di JKT48? Aku pas masuk tim K3. Oh, sama konser K3 versus K3. K3 tim JKT48. Keren banget, aku sering nonton di TikTok gitu suka lewat FYP. Jen waktu itu belum lahir ya? Enggak kak, aku 2006. Kamu udah lahir emang? Aku belum, tapi aku sering liatin update JKT. Oh gitu, dulu aku bawa unit song apa? Di mana di K3? Iya, di K3 versus K3. Aku taunya yang kakak di Ramune lagi. Emang ada adek? Belum ada itu Ramune. Belum ada. Itu Jen, konser untuk memperjuangkan status Ramune bahkan. Kangen deh. Keren. Ya itu momen paling bahagia aku sih. Karena itu tim aku paling suka itu kayak keren aja gitu. Tapi semua tim JKT keren ya. Cuman itu penuh perjuangan ya kamu teh ya? Bener banget. Aku mau kayak kamu teh. Ajarin aku dong Puh. Ya aku malu kalau dikitin jangan kita. Terus apa lagi ada momen-momen keseruan apa lagi? Kayak ceritain dong kayak serunya tuh kenapa gitu. Gini kita tanya Jen kali ya. Kalau aku waktu pas akhir tahun Desember kita kan makan-makan. Jadi paling kamu suka makan-makan itu? Atau gimana ya? Lumayan makan gratis kamu teh dari JOT. Sama lagi ya Allah, aku pengen cepet-cepet akhir tahun biar makan-makan bareng. Iya mau lagi. Enggak bercanda. Akhir tahun yang tahun lalu ya? Iya. Aku udah ke Korea. Aku udah jalan-jalan duluan di Korea. Aku kapan ya? Aku shock, aku bingung cara ngomongnya balesnya gimana ya? Kamu udah sepuh. Apa ya kalau aku cerita lagi boleh? Boleh. Terus aku paling suka waktu momen-momen kita memperjuangkan 3 status ini pada saat pandemi. Maksudnya tuh senengnya tuh kayak kita tuh semua member tuh pada bareng-bareng kayak ayo kita bisa, gini, pasti bisa. Waktu kalian belum ada kan? Iya. Kita berdiri di panggung ini. Ini sedih banget gak? Aku mau. Ayo lanjut. Ayo Jen, belajar Jen. Oke. Kalau gitu, apakah kita mau lanjut ke lagu yang berikutnya? Mau! Oke, kalau gitu kita dengarkan lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati.